match yang seru banget tentunya. Dan hari ini gue bakal ditemani oleh seorang panelis yang cantik ini, yaitu Listy. Ini udah terkenal, Listy itu kan udah terkenal banget di kalangan para pro player ya. Enggak juga lah. Terkenal lah. Padahal dulu kita ketemunya ini ya, dulu di warnet-warnet ya. Terus habis itu tiba-tiba ketemu lagi di sini. Dan ternyata sekarang udah jadi idolanya ini, para pemain Mobile Legends. Enggak juga. Enggak juga, kenapa? Hah? Banyak lah pasti, merendah aja ini Cici Korea. Enggak. Oke, okay, dan untuk pertandingan pertama ini kita bakal ada Evos versus Lovre. Nah ini Lovre, ada apa nih Lovre? Lovre ada siapa nih? Ada deh. Oke, okay. Sebelum itu kita langsung panggil aja, ini dia tim Evos. Dan Lovre. Itulah dia tadi tim Evos. Kasih tepuk tangan dulu tim Evos. Ya, ada Babang Jess. Ya. Ada orang. Bang, bagi skin dong, Bang. Itu gue pertama gue pikir yang botak ini Jess loh, bukan ya? Bukan. Bukan. Marsya itu. Oh, Marsya. Dia kan Jess dulu kan terkenalnya botak. Terus habis itu Marsya sekarang udah kayak ini ya. Berganti ya. Iya, udah kayak Aang loh. Tahu gak Aang? Iya. Avatar, Legend of Aang. Terus itulah dia tadi Evos, kita langsung aja lanjut ke tim yang kedua, lawannya adalah tim Lovre. Inilah dia, di mana yang kedua dari kanan ini, iya, itu deh. Kalau yang tahu mah tahu ya. Kalau yang nggak tahu, apa semuanya udah tahu? Nggak juga, nggak semua. Nggak semua tahu. Nggak semua. Yang nggak semua tahu. Berarti ada yang tahu-tahu, yang enggak ya. Iya. Terus kalau misalnya kita ngomongin masalah tipe permainan nih, Lovre, tentunya Listy lebih tahu lah ya. Iya. Terus gimana sih tipe permainan Lovre? Kalau Evos mah mungkin kayak orang semua udah pada tahu, udah sering lihat Evos main. Lebih agresif ya. Agresif. Dibanding Evos. Kalau misalnya Evos ini, kalau dari Lovre, andalannya siapa biasanya? Dua orang sih. Siapa tuh? Kido sama Rek. Kido ya, Kido. Kayaknya dulu pernah ada, kalau gue gak salah ya, dulu pernah ada Armichi masuk ke Lovre juga kan ya? Iya. Armichi ya. Terus habis itu sekarang udah rotasi lagi, sekarang Kido. Emang kalau Kido kita dari zaman dulu dia di Saints juga kan, kita gak meragukan dia. Itu Kido biasa mainnya apa aja sih? Dia mid lane Mage. Mage? Oh, iya, tipenya kebanyakan. Mirip kayak Ios ya berarti ya? Iya. Kayak lebih ke apa tuh hero-hero? Emperor. Oh iya, mirip Emperor, Emperor ya? Iya. Kalau hero-heronya gimana? Dia tipe assassin Mage, Mage, pokoknya mid laner. Mage mid laner, kayak hero apa, Harley? Gusion. Oh iya, Gusion sekarang ngomongnya Mage juga yang masuk ya? Iya, iya. Assassin Mage. Iya. Kalau dulu kan kita cuma punya paling Maginya Cyclops, terus habis itu Harley. Kagura. Kagura. Oh iya Kagura juga ya. Kagura. Iya. Oh, Kido juga main Kagura ya? Main. Termasuk ya. Terus kalau di Lovre sendiri ada yang main itu gak sih? Si apa namanya? Panjat tali jemuran. Si itu tuh. Fanny. Oh Fanny. Fanny Kido. Kido. Oh Kido juga main Fanny? Iya main. Semuanya serba bisa gitu. Terus kalau untuk tanknya dari Lovre sendiri gimana? Ada Yor sama Donkey. Oh ada Donkey. Oh Donkey. Oh iya kemarin kita Donkey ada sempat Barbar. Kita ada sempat ngomongin soal mantan nih. Iya. Jadi kalau yang kalian tahu ya pasti kan Donkey ini kan tadinya mantannya Jess. Maksud gue mantannya teammate-nya Jess. Iya. Mantan tim mantannya Jess. Gak mungkin banget ya. Jadi terus tiba-tiba ketemu. Kalau menurut Listy gimana? Kalau misalnya kita ketemu sama tim lama nih, yang dulu udah pernah bareng-bareng, itu bakal lebih gampang apa malah lebih susah biasanya? Kegantung sih ya, pasti kok tiap tim itu pasti strateginya pasti berubah-berubah. Oh iya berubah-berubah ya? Iya, gak mungkin sama dan
walaupun kayak mantan gitu, nggak mungkin strateginya tetap sama lah, masih gitu. Ada berubahnya. Iya. Mantan di kehidupannya berubah kan, oh kamu berubah gitu. Terus kalau untuk tim apalagi ya, soalnya berlima ya nggak? Kalau dari Evos, kalau menurut dari Listy nih, Evos itu biasanya selain, kita tahu lah Jazz lah, Jazz itu kan memang udah terkenal, kalau bisa dibilang kita ngomong Tuhannya YouTube. Iya. Tuhannya YouTube gitu, Tuhannya YouTube Mobile Legend. Terus, tapi selain Jazz No Limit, ini biasanya ujung tombak yang benar-benar berperan penting gitu di EVOS itu siapa sih sekarang? IOS menurut gak? Aku ya. Menurut kamu apa? Emperor sama Jesse. Emperor ya? Emperor dulu bekas Bigetron ya? Iya. Bigetron, Emperor. Emperor sama Jazz. Iya. Jadi memang Jazz mainnya kan Assassin. Emperor mainnya Midlaner. Emperor mainnya Assassin juga sih dia. Assassin juga. Iya, Lancelot. Dia Lancelot mid juga ya. Jago. Dia jago juga Lancelot ya. Gue pernah lihat juga sih waktu zaman-zaman waktu masih di tim mantan aja, tim mantan. Oke, dan di sini kita lihat ada Aura juga. Ah, ini juga Aura terkenal nih kan gara-gara Fanny-nya. Kalau misalnya dia lagi streaming ada tulisannya tuh, terbang bersama Fanny-ku gitu kan. Jadi memang dari zaman dulu. Tapi kayaknya kalau di Mobile Legend ya, kalau jago main Fanny udah auto terkenal gitu gak sih? Iya. Kenapa kita ya? Masuk ke draft. Oh iya, kita udah bisa masuk ke draft. Ini dia Evos sama Lovre, di mana di sini Evos udah melakukan ban terhadap Cho dan juga Helcurt. Di sini Helcurt ya ada perubahan sedikit ya. Apa namanya dia punya si Lovre sendiri dia melakukan ban terhadap Grok sama Selena Gemes. Ya ini Grok ya pasti udah tahu lah ini hero yang barbar banget ya. Akhirnya ini memang jadi populer banget sih si Grok ini. Iya. Dulu ini kan Donkey juga sering banget main ini. Sering kan? Banget. Kalau hero-hero kayak Kirik itu bahaya banget kalau udah Grok. Nah. Terus habis itu di sini kita lihat Emperor dia ambil first pick-nya langsung ke Kari. Iya. First pick Kari ya. Apa enggak atau pengen Lancelot deh ya. Yang lagi populer. Iya, Kari. Dulu ya waktu zaman-zaman pertama banget ya, pertama banget kita MSC itu Kari belum ada. Jadi lebih kayak mainnya tuh hero-hero assassin-nya atas MMM model-model kayak Bruno, Clean ya. Moskov ya, Moskov dulu terkenal banget. Tapi Clean gitu. Udah jarang ya dipakai. Iya, soalnya Clean susah, susah buat kabur. Tapi terakhir aku lihat Onyx pakai. Onyx pakai Clean. Onyx itu timnya siapa ya di sana ya? Itu Spade. Spade. Iya, Spade. Clean sebenarnya oke, cuman kelemahannya kan ya kita tahu sendiri lah ya. MM itu kalau sampai dideketin sama assassin udah pasti susah banget. Apalagi kita udah punya assassinnya Gashen. Iya. Assassin model kayak Gashen yang lebih cepat lagi bahkan dibandingkan Fanny sama Lancelot. Iya. Lancelot aja udah lumayan cepat. Ini ada lagi Gashen. Gashen udah depan belakang. Kalau jago banget sih parah ya. Kalau Listy, biasanya kalau main di itu main apa? Aku main Bane. Oh main Bane. Oh ya ini Bane sih one shot hit gitu ya langsung. Iya, damage-nya gede. Iya kalau lagi sakit-sakit banget begitu sekali hajar bisa langsung mati orang satu hit. Iya. Terus di sini kita lihat dari Evo sendiri dia udah ambil Kagura dan juga ada Digi. Dan sebenarnya Akai, di sini Digi bagus banget sih. Bagus banget sih. Gue senang banget dengan adanya Digi ini dan ini bakal mungkin bakal nyusahin Lovre sih. Ini kayaknya bakal main late game ya, soalnya dua-dua tim ini MM. Dua-duanya ada MM. Iya. Ya, yang satu tadi pakai apa? Gue gak sempet ngeliat sih. Claude. Oh, Claude. Di sini dia satu ambil Claude, satu lagi ambil... Carry. Oh, Carry sama Claude. Oh, tapi kalau dari lu sendiri ya, Liz, lu lebih prefer Carry apa Claude? Claude sih ya, soalnya akhir-akhir ini Claude lagi popular dan aku lihat kebanyakan emang... debuff banget ya, damage-nya juga gede dan kayaknya aku prefer Claude. Ya. Soalnya Claude biasa lebih baru ya, kalau lebih baru tuh kayak orang lebih susah buat nanggulangin aja. Solusinya tuh agak susah, gimana sih ngoternya gitu, kadang-kadang orang masih bingung ya kalau awal-awal ya. Ya itu dia tadi analisa kita dari Meja Panes dan kita langsung aja menuju ke game untuk Evos versus Lovre, game yang pertama dari Best of Three Series. Nah kita lihat di sini udah ada Armichi dengan pakai Martis. Ya ini Armichi juga tukang rusuh ya. Iya, fighter. Iya, fighter dia. Dan sementara itu juga kalau gue lihat di sini Emperor dia akan berhadapan dengan Alice di mid lane yang kayaknya
Oh di sini ada kaja juga, ya. Iya. Barber main kaja, wow. Jadi gue agak ini sih surprise sih. Dan sementara itu sini Yor, dia menemani si Armichi ngambil buff. Iya. Dan di atas sendiri Kari juga di apa namanya temenin, tidak dibiarkan sendiri oleh Akai. Iya. Udah sama-sama saling ngambil natural creep yang di sini. Donkey juga bareng rek ya. Di sini Kido, ya dia nggak dapat buff juga. Alice level 3 masih. Sementara itu di ini kita lihat Minotaur terpaksa dia harus melakukan flicker tadi. Hampir aja mati karena dikejar oleh Kagura sama Digi. Di sini Digi emang ngerepotin dia. Iya, emang ngerepotin banget. Kecil-kecil nyebelin. Skillnya itu loh sakit. Udah bisa narik. Iya, imut-imut nyebelin. Iya, biasanya kayak Listi ya gitu. Imut-imut nyebelin tapi. Kalau main nyebelin gitu, soalnya rese kalau main. Kayak gini kan walaupun kecil habis itu kayak kayak kita sayang banget ya sih kayak ngabisin semua source, semua skill gitu buat Digi doang. Dan sementara itu sih terjadi perebutan Mr. Krab di sana. Martis berhasil mendapatkan aura tapi langsung mundur di situ dikejar dengan Armichi. Tapi sayang sekali di situ cuma ada Marcia dan banyak first blood akan diambil oleh Lovre. First blood pertama, kill pertama dari best of three series ini di pagi hari. Sini harus meninggalkan satu orang, sementara itu aura terpaksa harus lari memeluk erat Kuret. Di sana dikejar oleh dua orang. Apakah terjadi double kill? Tapi di situ Marcia udah kembali respawn. Marcia di sini Yor cukup berbahaya. Satu hit lagi tapi berhasil lolos dari maut. Dari sebelah kiri ada Emperor datang. Di sini Armichi kemungkinan tidak akan lolos. Berusaha untuk melakukan perlawanan dan akhirnya masih berhasil untuk lolos sedikit. Tapi diklaim oleh Emperor. Dan kali ini Jazz No Limit cukup berbahaya di sana. Ios masih berhasil lolos. Di sini Kido nampaknya akan mengejar Ios, masih ada Donkey dari sisi kanan. Satu hit lagi Ios di sana. Dan sementara itu sini Emperor mencoba untuk mendapatkan turtle yang pertama Listi. Ya. Panjang banget ya. Ini sebenarnya kalau dari segi kill Love menang, dapat dua. Tapi Evos dapat turtle. Lebih worth it mana? Turtle ya pasti ya tetap karena bagi-bagi kan kalau misalnya kill kan kayak cuma yang ada deket situ aja kalau itu bagi rata kayak ini beras raskin beras raskin oke sementara di atas ini ada Jazz No Limit tetap dengan Kari dan juga Ios yang masih tetap menemani di sini Jazz No Limit mungkin akan melakukan lebih banyak farm iya sementara ini tadi untung dia nggak mati ya. Iya, untung gak mati. Kalau mati. Kalau mati rugi banget sih awal-awal. Tapi itulah dia spesialitas di Jazz No Limit. Tapi sebentar itu ada Donkey Kaja di sana. Tapi Jazz No Limit di sini langsung melakukan hit. Nah, tidak berani untuk maju lebih jauh dari Donkey. Ya, mantan ya ini. Safe banget ya. Iya, safe banget pasti. Dan sebentar itu Donkey langsung ada teman-teman dari Epos Mania. Langsung mendapatkan seorang Donkey. Armichi datang untuk membantu 4-1 di sana. Terpaksa harus lari Kido juga yang ada di situ. Tidak berani untuk melakukan inisiasi lebih lanjut. Sementara di mid lane kalau kita lihat Lancelot dan Claude bertemu. Di sini Aura masih melakukan farming dan dia langsung menuju ke bawah. Iya, dia langsung rotasi ya. Ini komunikasi yang bagus banget dari Evos. Sementara itu lagi-lagi ada terjadi inisiasi di sini Ios terkena stun di sana. Ah, ada Minoresh tapi masih belum dikeluarin, masih ditunggu dan akhirnya 2. Berhasil diklaim oleh Lovre menjadikan skor 4-2. Sementara di atas Jazz No Limit melakukan split push dengan sangat santai ditemani oleh Marcia. Aura juga di sisi bawah memecah belah perhatian dari Lovre atas dan bawah sehingga mereka harus ini ada Marcia perlindungan dari Marcia Jazz No Limit di sana. Nampaknya harus meninggalkan Marcia menjadi tumbal dan akan diambil oleh Lovre. Kasian ya Diginya. Kasian ya. Tapi gimana lagi daripada karinya kan yang mati. Biasa gitu ya. Kalau kamu main biasa apa? Ke mage. Fighter sih. Fighter. Biasa ditumbalin gak? Apa numbalin orang? Numbalin orang. Biasa kalau cewek gitu ya. Ada sebenarnya sini rank orek tidak terhimpit dia. Mojok bareng sama Ios dan sementara itu di sini Lovre berusaha mendapatkan Lord 4-3 Aura Emperor dan Ios nampaknya mereka sudah berada di sisi sana sini kaca inisiasi yang bagus terhadap Marcia dia berhasil di take down mereka tidak punya perlindungan Minoresh yang ada dua orang juga Evos di sini berhasil untuk lolos Aura sementara itu Turtle diambil sama Evos Turtle yang kedua. Kali ini sekali lagi Emperor nice job di sana Ios akhirnya terpaksa harus menelan mateng-mateng semua kemarahan dari tim Evos dan terpaksa harus mati sementara juga Emperor juga mati tapi di situ ada revenge kill dari si Aura. Aura ngekill ya? Iya itu pas terakhir Emperor dapat
itu pukulan benar-benar berat sih buat Lovre yang tadinya dia udah keluarin semua skill, udah jaga banget, bagus, Marsianya udah mati, tapi Turtle diambil. Itu sayang banget. Iya, itu sakitnya kayak ditolak gitu kan.